Buat orang-orang yang berkuliner ria seperti kita, Besti, iya, ya kan? Mari kita saksikan keseruan kuliner Jogja ya di Bikin Lapar Spesial Yogyakarta. Bikin lapar, lapar terus. Let's go. Zaman perjuangan nganti mati ko. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang. Yang pancang nenggi segembira. Kuliner Yogyakarta siap menggonjang ganjing lambung kalian, Besti. Ayam ingkung original yang super geger, sate ratu yang super antri, dan yang udah didatengin sama 85 negara. Kuliner malam gudeg mercon dijamin lidah menjerit. Bakso dengan tetelan dan bio sumsum yang sangat meriah. Sampai iga bakar sambal belenger yang akan turut memeriahkan lambung kita sore ini. Semuanya ada di Bikin Lapar Spesial Yogyakarta. Aduh, Besti. Ya ampun, Cez, di mana ini? Di Lewang, Besti, di hutan ini kita sekarang. Iya, sih, diajak ke Lewang. Aduh, senang banget. Sekarang aku mau ngajak kalian yang di rumah mau jalan-jalan ke Jogja ya. Ya. Ini ada makanan enak-enak banget di sini. Namanya adalah apa ini, Teh? Kandang ingkung. Oh, kandang ingkung. Ya Allah, rame banget. Ini lagi bakar apa sih? Oh, ayam ini dia. Ingkung. Ini jagoannya, ayam ingkung. Ya. Ayam ingkung keraton. Kalau ini apa, Mas? Namanya serangsang, Bu. Oh, serangsang. Bu. Bagus juga ya. Endul. Endul. Ini Ibu makan apa? Masak apa ini, Bu? Ini heboh, mereka fokus. Oh, pisang goreng. Aku pesan makanan favorit di sini ya. Yang endul-endul ya, Mas? Yang endul-endul. Nah, Besti, buat kalian yang lagi main ke Jogja, wajib banget buat datang ke tempat makan yang satu ini. Nama tempatnya Kandang Ingkung yang ada di daerah Gamping, Yogyakarta. Di sini kalian bisa makan dan ngopi sepuasnya. Tempatnya yang masih asri dan rindang, khas kandang sapi, cocok banget buat bawa keluarga kemari. Menu pertama yang wajib banget dipesan yaitu ayam ingkung original. Ayam utuh yang udah dikasih bumbu dan diungkep selama kurang lebih 2,5 jam ini berhasil menciptakan kenikmatan yang tiada tara. Aduh, lihat sendiri kan, Besti, penampakan satuan ekor ayam yang gede-gede banget. Ini sih dijamin bikin geger lambung. Selain itu, kita juga pesan garang asem yang dimasak pakai bambu. Ayam yang udah dipotong-potong dimasukkan ke dalam bambu, disusul dengan rempah-rempah dan juga tomat. Lalu dibawa ke bara api yang sudah membara. Tambah kuah santan, bakar sampai matang merata. Aduh, Besti. Belum apa-apa aja lambung udah meronta-ronta ya kan? Wow. Aduh, ini ayam ingkung original. Kita potongin dulu. Amplanya juga. Iya ampun, ini dia ada kuah arabnya loh, Teh. Ih, gurih. Nih guys ya, kita obrak-abrik dulu ya ayamnya. Langsung coba, Cez. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Yuk, Besti, langsung kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayam kampung. Woi, enak pisan, Besti. Ya Allah. Aduh, Gusti. Endul. Nikmat, Ini kuahnya ajaib. Nah, jadi ini tuh tempat media sosial rame banget, Besti ya. Oh gitu? Iya, Teh. Karena kenapa tempatnya tuh asri banget. Ini namanya ayam ingkung.
Ini bumbunya benar-benar sih arehnya tuh gurih. Nih dia ada areh-arehnya begini Besti, ini tuh enak sekali ya. Enak banget. Jadi dia tuh ada menimbulkan minyak, kayak minyak kelapa gitu. Jadi aromanya tuh wangi banget dan manisnya tuh pas banget ya. Ini definisi kebahagiaan tiada tara Besti. Tete langsung jatuh cinta pokoknya sama ayam ini. Ini ada ini ya, daun pepaya dioseng-oseng sama mereka. Ini ada tumis jantung. Ini tumis jantung pisang. Ya Allah, ini kesukaan aku banget, Besti. Aduh, lambung langsung dimanjain banget loh ini. Biasanya kan masakan Jawa tuh manis ya, Tes? Benar. Tapi ini tuh yang enggak manis banget ya. Enggak. Jadi lebih ke gurih, asin, ada manisnya, cukup gitu. Ini pas kayaknya di semua lidah Nusantara. Ini nasinya kan mereka nasi gurih gitu Besti, tapi gahar kan nasi liwet, tapi bukan nasi liwet. Ini enak banget. Sambelnya juga pedas nampol. Mau cobain enggak yang ininya? Oh iya benar, yang bakar ya? Yang bakar. Ini kayak ayam itu ya, kayak ayam taliwang kalau sekilas Besti. Iya betul, bumbunya kuning ya. Iya, mirip ayam taliwang. Tuh, mereka bumbunya benar-benar ancaman banget. Ini kebayang banget kalau cocok pakai nasi gurih Besti. Besti. Enak juga loh yang enak. Bakarnya. Serius? Serius. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Pembakarannya sempurna banget, so yummy. Belewekan lagi Besti. Aduh Gusti, ini kok makin enak ya. Endol, surendol, tak endol, kendol, ngenah. Dicampur pakai sambal dan nasi, makin edun. Cocok garang asemnya. Ini satu bambu gini, isinya setengah ekor ayam. Kita coba kuahnya, kuahnya dulu ya. Panas teh. Seger banget. Wuih. Aduh. Wow. Bahagia itu gini Besti, menemukan makanan endul. Ah ya Allah. Ini kuahnya seger, pedes. Terus ada konsepnya selalu ada areh-arehnya mereka ya. Karena Jawa kan identik sama makanan manis. Yes. Ini saking, padahal di dalam ini loh. Di dalam bambu loh. Di dalam bambu tapi empuknya luar biasa loh ini. Karena dia baunya pakai seng teh tuh lihat, jadi panas itu maksimal. Mari kita rasakan perbedaannya ya. Tuh Besti, empuk banget ini. Ini benar-benar ya si kuahnya tuh jadi gurih, ayamnya tuh luar biasa ya. Karena ngelekep di dia merenya. Dan seger. Seger banget. Ayamnya empuk dan rasa-rasa asam dari tomatnya agak manis sedikit, gurih. Aduh Besti, bahagia. Jarak. Bahagia banget. Kandang ingkung best. Aku benar-benar suka banget sama makanan di sini nih. Makin kesini rasanya makin kesana Besti. Rasa gurihnya, manisnya, agak asam-asam dikit. Ya Allah. Gusti endul. Kita cobain ayam serangsang. Kalau tadi aku lihat cara masaknya tuh dia dikasih jeruk. Aduh, bisa ya? Bisa nggak teh? Tadi pengen nyobain ya kuahnya. Kita pindah-pindah aja kali ya. Wow. Kenapa? Ini lebih melek dari si... Serius? Apa, garang asem. Dia serius. Lebih dominan si sereh ya. Sama si seger asem dari jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi emang benar ini lebih rich rempahnya ya. Karena dia ada sereh gitu. Terus ada cabai juga dibebok sama mereka. Terus ada jeruk-jeruknya benar. Jadi dia asem. Ini lebih segar Besti. Ini dagingnya ya. Ini makan serangsang ini, lambung langsung terangsang, pengen makan lagi, makan lagi, makan lagi. Asli, ini, Besti, ini
makanannya semuanya enak, enak. Endol semuanya. Sok mangga. Aduh, dikasih ini ya, gorengan. Kita mau ngasih rating nih. Kandang Ingkung. Jalan Wates, KM8, Yogyakarta dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah... Separuh!